Jadi dari comeback terakhirnya 80s yang spin-off from The Witness, single Halasia, bulan depan tanggal 16 Juni 80s bakalan comeback dengan album The World EP 2 Outlaw Bungie K-Hot Chili Peppers. Jadi ini tentunya lanjutan dari The World EP 1 sebelumnya yang Movement, yang title tracknya Guerrilla, yang MV dan konsepnya keren banget, khas 80s yang si paling T.O.P. kalau masalah konsep per konsepan, guys. So kalian yang suka sama grup yang penuh dengan konsep, penuh dengan teori, kalian boleh banget, oh bukan, kalian harus stan 80s right now. Oke, lanjut bahas album barunya 80s, guys. Jadi, kemarin tuh tanggal 17 Mei, KQ, agensinya 80s, itu ngeluarin official trailer The World EP 2 Outlaw yang pertama. Dan waktu pertama kali aku nonton ya, aku tuh kayak langsung, ini tuh 80s mau jadi apaan lagi ya? Emang kalau nggak bikin 80 ini bertanya-tanya itu bukan 80s namanya, guys. Oke, langsung aja kita nonton video pertamanya, guys. Open your eyes. KQ. Ini intro musiknya udah cowboy banget. Hi. Academy. Bluebird. I'm sure ini Bluebird bakal jadi B-side gitu, judul B-side-nya gitu. Si Mbe. K-Hot Chili Peppers. Kuku. Hang yo hang. Ganteng banget emang Yosan. Wow. Tadinya tuh yang terakhiran gu lucu sih kayak. Oke, next video kedua yaitu Operation Outlaw